Ini gemuk hamil. Wih, kucingnya. Gemuk. Hamil ya? Iya. Hamil. Tetap seger. Oh, cepat, habisnya cepat. Nah, kailan borong. Oh, kira ini berat. Bukan. Masih antri. Oh, antri berapa? 12 baru. Hah? Antri berapa? Waduh, 1 jam lagi. Waduh. Gak wes. Ya ampun, gendut banget. Ada kumis lah. Geram. Kalau rame gini, yang jualan gak smiling. Ya. Ya. Berapa menit lagi, Mam? Gak berani tanya, aku Mbak Isayawat. Malah gak dijawab, malu aku. Gak seru, wame. Tadi tuh bilangnya antrenya kurang 7 kan? 7 apa 8 gitu loh. Ini tadi tak cek terus kurang 5. Hai, Dama Gita, always here. Ketemu lagi sama kita berdua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Iya. Pagi yang cerah. Cerah sekali pagi ini, guys. Diawali kita mau mengisi isi kulkas yang di vlog sebelumnya. Iya. Kita bersih-bersih itu banyak yang tuh, habis. Banyak yang habis. Dan sekarang kita ke pasar mau nyetok lah ya. Iya. Tuh. Ada sebulan ya? Kita nggak ke pasar. Sebulan. Pas puasan kemarin nggak sama sekali ya? Enggak. Berarti 2 bulan? Iya. Hampir 2 bulan. Ya, ya udah. Hari ini hari libur, kira-kira pasar rame atau kayaknya enggak? Kayaknya bakal rame pasarnya. Rame ya? Rame. Ini jam, sekarang mau jam 10. Nggak tahu udah sepi atau masih rame. Nanti beli jajan pasar ya? Iya, beli. Tapi buat orang rumah. Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim, let's go. Let's go. Gila, rame banget rame, pasarnya. Guys. Padahal padahal udah jam 10. Uh-uh. Biasanya udah sepi kalau parkirannya full. Iya. Kita lihat dalamnya yuk. Yuk, ayo guys. Lu langsung ya. Iya, langsung ke arah sayur. Sayur pintu barat, iya. Now. Pintu barat. Langsung disambut dengan perikanan. Ya. Pak, aku mau udang. Iya, berapa? Sekilo. Sekilo berapa? 110. Boleh. Berapa sekilo? Tinggal ini tapi Masa nggak sampai sekilo itu? Tahu ya. Nggak sampai paling, Pak. Seadanya ya. Iya, wis. Besar-besar, Abi. Besar. Ini kan apa, Pak? Itu tuna kecil. Oh, tuna. Tuna anaan. Pas 100.000. Bukan, 1 gram. Ya. 1.000 lah. Oh, 1.000. Kasih ya, Pak. Oke. Okay. Udang. Banyak kita borong ini. Habis. Habis ludes. Yuk. Ini buah. Oh, ini gemuk hamil. Wih. Kucingnya. Oh, gemuk. Hamil ya. Iya. Iya. Hamil. Berondong. Kita ke tempat biasa. Oh, langganan sayur. Iya. Yeah. Pindang deh, enak. Pindang. Goreng, Mom. Air fryer. Bisa dah. Bisa. Tuh, gubis. Di gubis. Oh, sini aja, wis. Oh iya, gubis. Kita selalu di sini. Yuk, sayurnya seger-seger banget. Si, beli sayur. Timun. Apa, kailan? Bukan. Enak ini. Pak Coy? Bukan. Apa? Sibil. Sibil, ya. Kemarin hari kan pernah, tuh. Bikul. Oh, iya, bikul. Yang pilih. Apalagi, ya? Gambas, nak. Gambas. Buat jangan bening. 1, Pak, 2. Biasanya berapa? Secukupnya biar nggak buang? 1 ya. Kayaknya 1 kilo, 2. Ini? Oh, kailan ya? Kailan. Kailan nggak ada, kailan. Iya, iya. Iya, iya. Buahnya ini harus cepat habis ya, biar tetap seger. Oh, cepat. Habisnya cepat. Nah, kailan borong. Oh, kira ini belum. Bukan. Apa aja? Ini nggak? Nggak usah ya? Udah tadi. Oh, udah. Oh, udah. Aroma bisa. Iya. Pasti hidung. 30 saja. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya apa lagi? Ya apa? Buah, kerupuk. Kerupuk. Kesana. Ayo, kesana. Mbak, masih ada tak? Antri berapa? Antri 12. Beli 5. Beli 5 tuh, Mbak. Campur ya, tapi. Boleh, wes. Bayarnya nanti? Ya, wes. Makasih. Aromanya? Aromanya enak. Enak. Apalagi rasa kapanari itu apa? Kelapa apa pandan? Anu, yang kelapa. Oh iya, kelapa. Yeah. Kan ada yang original, ada yang kelapa. Terus ada sing apa? Coklat. Keju. Ya, wis.
Kita belanja apa lagi nih? Enggak tahu nih apa ini. Perlunya buah. Oh itu. Apa? Di sana jajan tok. Ada ya? Siapa yang mau makan? Orang rumah gue. Enggak makan lah ya. Tapi orang rumah kue lumpur sama itu loh. Oh iya wes. Biar kita pingin. Sebenarnya aku tuh pengen cookies, guys. Oh iya, ada terus ya. Aku cookies, enggak tahu ada apa enggak. Beliau, Mom. Ini nasi kuning. Wah, habis. Habis. Beli cookies yuk, makasih cookies. Ini loh cookies. Lumpia, sosis, rohin banget. Ote ya? Beli berapa? 5 juga ya? Mas, ote-otenya 5. Sudah pesan atau mau pesan? Belum. Masih antri. Oh, antri berapa? 12 lagi. Hah? Antri berapa? Waduh, 1 jam lagi. Ote-ote. Nggak, wes. Makasih. Guys, kita beli jeruk. Loh, ini isi kulkasnya cuma ini aja, Mo. Dapat sayur, sudah ini. Intinya kita healing ke pasar, bukan iya. Belanja. Kita beli jeruk peras yuk. Jeruk peras. Beli. Beli berapa? Beli langsung nggak orang-orang? Oh iya. Gado-gado. Aku mau. Bungkus dengan lu. Berapa? Bentar. Kok masih ada? 1, 2, 3, 4. Beli 4. Satu 20 ribu. Tapi kayaknya banyak. Ini lagi loh. Bumbunya, mantep. Ada kumisnya. Kamu lucu sih, saya sama sih. Ya ampun, gendut banget. Ada kumis lah. Lepan permisi. Oh, udah cepet banget. Iya, cepet kalau kado-kado. Dulu ya, jadi. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Ayo kita beli jeruk peras, dapat. Antri es jeruk. Ngerasain vibes pasar banget karena rame. Iya, kan? Sebenarnya kalau lebih ngerasain kita harus makan di sini. Mm-mm, lebih kerasa, yeah. Itu loh warung-warung yang nasi itu ya, nasi yeah. Campur ya. Nasi campur, dino itu. Aku makan gado-gado. Makasih. Tadi berapa? Ya. Sudah, seruput. Oh, ini mesti. Enak kan? Seger. Dah, ini dapat es jeruknya ada 4. Satunya dipegang Mami. Yeah. Tuh, terus ada sayur. Kado. Bentar. Kado-kado. Yeah. Sisik, tadi kan kita beli apa? Oh, lumpur belum diambil. Oh iya. Nah. Untung mau cabut ke di sini. Yeah. Yuk, let's go. Ayo, semoga udah jadi. Kalau rame gini yang jualan enggak smiling. Ya. Ya. Berapa menit lagi, Mam? Gak berani tanya, aku mbak Isayawati. Malah gak dijawab, malu aku tau. Gak seru, wame. Tadi tuh bilangnya antrenya kurang 7 kan? 7 apa 8 gitu loh. Ini tadi tak cek terus kurang 5. Lah mbaknya tau cowokmu judus banget. Terus aku kayak malu misalnya ngobrol, bedanya malah kayak gitu. Akhirnya gak pas, gak jadi beli. Terus nanya misalkan berapa menit lagi. Dek mas, bentar ya mbak, bentar ya mbak, langsung nggak bisa. Daripada merusak hari ini ya kan. Iya. Ya udah, ini aja ya. Kita masukin mobil, kita menyantap es jeruknya. Menyantap es jeruk, aku gado-gado. Padahal tadi meskipun aku nggak makan, orang rumah makan tuh ikut seneng. Kayak aromanya ikut rasain makan. Tapi itu lama banget. Ya udah, wis yuk pulang. A few moments later. Mbak atas nama Gita. Ya, makasih. Dapat enggak? Tadi ada yang bantuin manggil nama ya udah. Ya udah pulang yuk. Udah. Perjalanan kita di pasar kali ini sungguh berbeda ya. Iya. Antusiasnya, keramaiannya itu benar-benar kerasa banget. Saat libur. Banyak yang dari luar kota ke sini cuma buat beli lumpur. Oh, iya tadi ya Mami iya. Tanya ya. Kita habis interview banyak orang. Dari Bali nyempetin buat beli iya. Makanan di sini. Enak ya, jernya ya? Swagger ball. Swagger toh. Mantap. Oke guys, ikutin vlog kita. Selanjutnya. Iya, BTW banyak banget yang request suruh bikin sebelahnya Mamang Rafael ya. Iya, lagi rame banget. Kita udah beli kerupuk Mamang Rafael-nya. Dan for your information, itu langka banget di Shopee. Udah pada sold. Ya, kerupuk yang mawar Mamang Rafael itu loh. Pada banyaknya yang sold. Kita beli yang merek Hitella. Kalau merek Hitella banyak.
gitu. Yaudah, ditunggu aja. Ya, pokoknya ditunggu aja. Kita bakal, Gita bakal bikin seblak coet ala Mamang Rapa. Jadi cuma nijip. Iya. Itu sekarang di pasaran kerupuknya bukan kerupuk mawar loh namanya. Apa? Kerupuk Rapa. Oh iya, buat biar komersil. Iya, komersil. Oke, cukup sekian videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.